Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin rahasia terbaru. Ini adalah skin rahasia Pou. Apo? Ya, ini Pou biasa guys, tapi aku akan berburu Pou yang versi laba-laba, yang monster laba-laba ya. Kita akan cari itu di map rahasia Stumble guys. Kalau kita berhasil menang di situ, kita akan berhasil mendapatkan skin Pou versi laba-labanya. Jadi let's go, kita cari guys. Kita akan pakai Pou laba-laba. Ya, Spider Pou. Let's go. Oke guys, kita dapat map apa sih namanya, back room guys. Nah ini kita ada tulisannya 0/5, ini maksudnya kita harus mengumpulkan koin ya, 0 sampai 5, pokoknya 5 lah kita cari lah ya. Semoga saja tidak bertemu makhluk-makhluk backrooms yang sangat mengerikan ya. Semoga saja aman, selamat, damai, sentosa kita di sini guys. Oke, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, dan aman, seharusnya sih aman ya, tidak ada apa-apa guys. Let's go, kita ambil. Oke, dapat satu guys, 4 lagi kita cari. Di sana ada ruangan ada ya. Sana juga ada ruangan. Wah, oh, banyak tuh, ada 3. Berarti 2 di sana ya, kita ambil ya. Oke. Eh, apa itu? Oh, itu dia guys, itu dia guys. Itu dia Spider Pou yang aku maksud guys. Makhluk yang aku pengen dapatin skinnya. Wih, serem banget. Oke, kabur. Agak error tadi guys, tiba-tiba error tadi. Apa sih tadi? Aduh. Itu gara-gara tadi guys. Kita akan selamat ya, harus selamat dari sini. Kita ulang lagi dari nol guys. Jadi kita ngumpulin koin lagi sampai 5 lagi. Dan tadi baru dapat satu, tapi aku sudah lihat ya, ada 2 di sana, 1 di sana. Ada 4 lah, aku sudah tahu posisinya. Jadi seharusnya sih gampang ya. Kali ini seharusnya kita lolos guys. Aku sudah tahu tadi. Tak ada siapa-siapa ke sini. Oke, apa dia akan muncul lagi lewat sana atau lewat sana guys? Ah, muncul. Oke, langsung kabur. Kalian lihat guys, yang Spider Pou ini dia punya kaki laba-laba. Laju larinya ya. Kita ini apa ini? Gak ada guys, menggelinding-gelinding gak jelas aja ini. Gimana kita mau selamat ini? Serem banget. Oke, let's go. Ayolah, bisa lah kita menang. 2, tadi 2 di sebelah sana ya, kita ambil ya. Tenang. Aku tahu posisinya. Oh, kita naik dulu. Nah, kita naik sini seharusnya aman, guys. Jadi di back room ini, guys, kalau kita tidak menyentuh lantainya, maka kita tidak akan terdeteksi ya. Jadi mereka itu sebenarnya mengejar melalui langkah kita di lantai gitu. Mereka bisa merasakan itu, guys. Tapi kalau kita naik ke meja atau kursi, itu aman ya. Oke, ini yang ketiga dan yang keempat. Oke, satu lagi dan di sana satunya guys, saatnya kita ambil dan menang. Dikejar lagi. Ayolah, cepatlah. Ayo, cepat. Let's go. Go. Oke, menang guys. Kita berhasil menang di map backrooms yang ada monster Spider Pou, yang berarti kita berhasil mendapatkan skin Spider Pou. Let's go, kita pakai di map Stumble guys. Oke guys, kalian bisa lihat ini dia Spider Pou-nya, sangat terlihat menyeramkan ya. Kita akan coba di map pivot push aja lah ya. Kita test drive sekuat apa dia, semoga aja kuat ya. Karena laba-laba dan menyeramkan gitu. Jadi let's go, kita ke map Stumble guys. Oke, guys, ini dia Spider Pou melawan 6 peserta di game Stumble guys. 6 atau 7 sih, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 peserta guys. Let's go, kita habisi mereka semuanya. Alright everybody, kita habisi mereka. Tepar 3 guys. Oke. Sana ada 4 lagi. Oke. Satu kena guys. Oke. Kalian bertanya-tanya kenapa itu ada keluar kayak cairan-cairan gitu? Itu adalah bentuk dari poison ya, racun dari bisanya si laba-laba ini guys. Oke. Tiga-tiganya guys kena racun dan semuanya kalah. Sangat mudah sekali karena Spider Pou ini sangat-sangat kuat. Makanya aku bisa mengalahkan semua peserta dengan sangat mudah.
Dan ya, let's go spider pole. Saatnya kita ke garis finish karena semuanya sudah kita kalahkan, guys. Oke, enggak ada satu pun lagi ya, aman ya, damai sudah ini. Oke, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita naik ke sini. Lo bisa lompat juga dan yap. Finish, 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 finish. Oke, guys, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru selanjutnya. Bye-bye. Setelah dapat crown, kita akan bermain di game Stumble Guys versi Rudy WEPA. Dan di sini aku menggunakan skin rahasia Pow. Ya, ini adalah Pow, guys. Kalian bisa lihat walaupun agak-agak serem dikit ya matanya ya. Tapi ini Pow, guys ya. Kita akan coba kasih dia racun. Kita akan membuat dia berevolusi, teman-teman sekalian. Kita lihat. Oh my god, dia menjadi apa? Ini aneh banget, guys. Pow ini adalah makhluk poop ya, kayak kotoran gitu. Tapi lucu, tapi ini serem guys jadinya guys. Jadi berdarah-darah ya. Ini setelah kita kasih racun, jadi dia kayak berevolusi menjadi creepypasta. Tapi aku pengen coba lagi guys, kita coba lagi sekali ya. Oke, kita lihat bersama-sama akan jadi apakah dia. Oh, ini serem banget. Wah, ini serem guys. Wah, gila serem banget ini guys. Oke, 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 tenang, tenang. Calm down everybody. Oke, kita coba lagi guys. Kita coba lagi guys ya. Oke, kita coba di sini. Wah, ini mirip anjing laut ya. Ada tengkoraknya guys dan matanya cuma satu aja yang bisa. Ih, serem banget. Ini makin-makin mengerikan guys, makin mengerikan ya. Kita coba lagi guys, sekali lagi ya. Kita coba ya, baru kita coba di map Stumble guys. Kita coba eksperimen sekali lagi. Kita kasih dia racun. Ayo kita lihat jadi apakah dia prok. Oh, jadi seperti alien guys. Mulutnya menjadi tiga bagian ya, tapi bentuknya masih kayak segitiga gitu. Dan ada tangannya dengan jarinya tiga yang aneh banget guys. Wah, ini evolusi yang paling menyeramkan yang pernah aku lihat. Dan aku penasaran sekuat apa ini kalau dipakai di map Stumble guys. Kita coba ya, creepypasta Pow di game Stumble guys. Let's go. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, bentukannya ternyata di sini lebih serem lagi guys. Kayak alien, sumpah ya. Apa jangan-jangan Pow ini adalah alien? Kita akan coba guys, memangsa mereka semua. Ya, kita coba guys. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ternyata dia sangat rakus guys, karena punya tiga kepala, berarti ada tiga mulut ya. Langsung dilahap semuanya sekaligus, arenanya juga dihancur. Oke, kita makan lagi. Makan lagi. Nyam 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 nyam. Oke, di sini ada 1 2 3 4. Kita makan semuanya guys, satu persatu. Oke, pencet makan lagi. Makin gede nggak tuh guys, makin besar ya ukurannya ya. Ih, serem banget guys, makin besar. Halo. Kita makan semuanya, tidak tersisa guys. Oh, masih ada apa ini? Ada mobil Upin Ipin, Gustayo sama Thomas X ya. Kita akan memakan mereka bertiga sekaligus. Kita nyam-nyam-nyam ini. Hei, maju sini. Tidak ada yang berani kah? Oke, kita yang maju guys. Kalau dia tidak berani, kita yang maju ya. Let's go. Kita nyam-nyam-nyam lagi guys. Lagi. Satu lagi, satu lagi. Nyam-nyam. Jadi raksasa guys. Pow kita menjadi alien raksasa yang ukurannya hampir setara dengan luas lebar dari arena Stumble guys ini. Kita akan memakan ini lagi guys, masih ada ya cemilan-cemilan kita ini kayak dessertnya. Semuanya kita makan dan kenyang kita ya. Saatnya kita melompat ke sini. Oke, bisa lompat ke ini atau merayap aja. Oh, naik baju dia guys, nggak loncat ya. Oh my, gede banget ini.
Oke, okay, let's go. Dan finish. Oke, okay, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. And bye-bye. Oke, okay, guys. Seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin PewRTX. Ini sebenarnya Poe yang dimodifikasi di game PewRTX ya. Sebenarnya mirip-mirip sama Juan. Jadi kita bisa melakukan eksperimen kepada PewRTX ini. Dan kita akan lihat, guys. Kita akan lihat perubahannya seperti apa, apakah seseram si Juan tadi. Dan inilah dia eksperimen kita. Oh my god, berubah dong, berubah menjadi monster bermata banyak, sangat-sangat menyeramkan sekali. Giginya juga serem banget ini. Wow, terlalu seram guys, terlalu seram ya. Tapi tidak sampai di sini saja, kita akan melakukan eksperimen kedua kita ya. Kita eksperimen kedua sama-sama, tadi Juan juga dua kali. Dan ini dia guys, ini dia perubahannya. Kita saksikan, oh my god, monster apa ini? PewRTX-nya berubah menjadi alien bermata satu mirip Dajjal. Sangat menyeramkan. Tapi banyak juga matanya di atas itu kayak apa itu guys? Kayak ular ya, kayak medusa ini. Cuman mata dia. Wow, wow, keren banget ya. Kita akan coba menggunakan skin ini di Mappypotpus lagi ya. Kita akan coba untuk menyerang beberapa peserta ya, semuanya kalau bisa sih. Aku sangat penasaran sekali nih emotnya seperti apa ya. Kita coba langsung di Mappypotpus aja sih seharusnya sih ya. Karena ini cuman percobaan aja guys, tidak perlu panjang-panjang ya. Oke, ini dia guys, map Mappypotpus. Ya, walaupun Mappypotpus ini map rahasia ya, bukan map Mappypotpus biasa. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada 5 peserta tadi 7. Oh, kok di sini bertangan dia? Lo. Ternyata kalau dimainin dia bertangan, guys. Aku nggak tahu tangannya keluar dari mana itu. Tadi nggak ada tangannya dah. Nggak tahu ya, kita cobalah bagaimana kekuatan PewRTX ini. Aku cukup penasaran juga sih. Maksudnya sekuat apa dia? Oh my god. Loh. Oh. Serem banget. Gila ini. Coba kita coba lagi, kita coba lagi satu ini. Serem banget ini, guys. Dia anu loh, apa namanya? Makan, dimakan, beneran dimakan, guys. Bukan diserang, dia apa? Dimakan loh. Loh. Lihat, guys, animasinya, guys. Loh. Ditelan dong. Serem banget ini. Wow. Terlalu seram ini, guys. Oke, kita coba lagi. Tapi seru juga ya. Maksudnya beda dari yang lain. Kayak tadi kan si Devil Juan tadi kan mengeluarkan lapa gitu. Karena dia kayak naga gitu. Kayak naga dari neraka gitu. Iblis lah bisa dibilang ya. Dan ini monster guys. Yang ini PewRTX ini dia monster beneran. Monster bisa memakan peserta gitu loh. Liatin, liatin. Ditelan loh. Wow. Ditelan guys. Serem banget ini. Oke, kita coba yang ini ya. Kita coba ini si Alphabet Lore ini terakhir ini. Si makan semua dong sama PewRTX dong. Oke, ini padahal monster juga ini si Alphabet Lore app ini ya. Tapi kita lebih monster, lebih seram dan lebih kuat dong. Oh my god. Wow ya. Wow sekali nih. Skin yang satu ini sangat-sangat mengerikan, sangat menyeramkan, bahkan cara dia emotnya pun sangat menyeramkan gitu. Ditelan guys, tidak dikunyah, ditelan langsung ya. Oke, kita berhasil mendapatkan crown pakai skin PewRTX yang sangat menyeramkan ini. Jadi hari ini aku pakai dua skin yang terbaru, ada Juan dan juga PewRTX, dan dua-duanya keren banget dan sangat menyeramkan. Jadi kita next mungkin kita akan bereksperimen lagi. Jelas di map rahasia Stumble guys, dan di sini ada Talking Tom guys, bukan Talking Juan ya. Oke, ndak apa-apa. Kita akan menikahkan Angela dengan Tom guys. Kita lihat, oh hamil, cepat banget hamilnya guys, langsung time skip ini ceritanya ya. Talking Angela hamil anaknya Talking Tom guys. Kita lihat dia anaknya kok serem guys. Anaknya kok jadi hantu? Lo. Kok jadi hantu, guys? Kok malah horor ini jadinya nih? Apa yang terjadi, guys? Oke lah, no problem lah ya. Kita akan langsung saja, guys.
Kita coba seperti apa kekuatannya. Let's go, kita ke map. Rahasia. Stumble guys, stumble guys. Let's go everybody, let's go. Oke guys, kita pakai yang ini dulu ya. Ini skin yang mirip sama si Talking Tom-nya ya. Mirip banget malahan. Kita coba dulu yang ini. Let's go. Kita akan coba guys mengalahkan mereka. Nah, ini ada 3 musuh nih sekaligus nih, kita kalahkan nih 3-3-nya. Ini gimana kekuatannya guys? Jadi iblis dia guys. Ada kekuatan kegelapan dia ya. Wow. Wow. Wow guys. Arena aja bisa dihancurin ini. Jadi monster dia guys, monster kegelapan. Serem banget ya. Oke. Let's go, kita coba guys semuanya guys. Berkumpul di tengah kita. Lepas dong. Arenanya bisa lepas guys, rintangannya dan semuanya kalah. Ini overpower guys ini guys. Hantu si Tom ini overpower dia jadinya ya. Serem banget. Oke. Aku masih wow gitu loh, kok skinnya GG gaming sekali nih. Oke, kita akan coba ini nih. Kita coba di sini guys, kita coba hancurin. Wow. Amazing. How could you do that? Nah, kita berhasil guys. Ternyata skinnya sangat-sangat kuat ya, pergabungan antara Angela sama si Tom, tapi jadi monster gitu loh, jadi iblis guys. Serem banget ya. Oke lah, langsung aja kita ke garis finish. Dan ya, kita berhasil dapat crown. Kita akan coba skin satunya lagi guys, yang tadi bentukannya mirip Angela tapi badannya besar seperti Hulk ya tadi ya. Anaknya ya, aneh banget ya anaknya, kok jadi serem guys. Padahal Tom sama Angela kan lucu-lucu gitu, imut gitu. Anaknya kok jadi hantu guys. Oke, ini dia guys, si Talking Angela versi Huluk ya. Aneh banget ya, ngeri banget loh aku ngeliat ini. Kita akan coba, kita akan kalahkan semuanya guys. Let's go. Kita hajar semuanya. Kita coba ya, kita hajar ya di sini ya. Ada 4 peserta nih guys depan kita nih. Kita hantam. Kena 3 guys, kena 3 doang. Oke, depan ada 2. Serang. Kena guys. 5 sudah guys. Masih tersisa berapa? 1 2 3 kini lagi. 1 2 3 4 5. Oh, 4 lagi. Nah, tersisa 3 lagi guys. Cepat sekali kita habisin ya. GG gaming sekali guys. Kita serang lagi nih. Rasakan. Tak ada apa-apa di belakang. Kita serang lagi yang ini guys. Coba lagi serang ini. Oke, kita serang lagi satu terakhir. Ini adalah wait. Kita serang guys, Boboiboy Halilintar. Kabur dia. Kita kalahkan dia ya dalam satu kali serang aja ya. Langsung kita banting. Nice. Oke, aku sudah kalahin semua, tapi masalahnya di sini tidak ada garis finishnya. Jadi kita harus kembali lagi. Sepertinya masih ada musuh yang harus kita kalahkan. Let's go everybody, let's go. Oh, ternyata ini guys ada Skibidi di toilet ternyata ya. Oke, kita kalahkan dia. Let's go everybody. Oke, kita kalahkan dia guys. Ini di toiletnya, let's go. Aduh, gak mau ngelawan dia guys. Tak ada kekuatannya dia, cuma nyerang-nyerang gak jelas doang nih. Gitu-gitu doang guys, apa itu? Serangan macam apa itu guys? Nggak mempan juga serangannya guys. Kita kalahkan aja ya, sekali serang aja kalah sih. Nggak kuat, kukira dia bisa ngeluarin apa gitu, laser kah apakah. Nggak bisa ya, kita kalahkan aja guys. Langsung KO satu kali serang. Itulah kekuatan Angela dalam bentuk Huluknya yang sangat kuat sekali. Oke, overpower ya. Harus aku akuin ini overpower sih ini. Oh, masih ada satu guys, masih ada satu ya. Kita kalahkan dulu yang satu ini.
3, 2, 1, keluarkan lompatan mautmu. Langsung das KO guys. Yang gede aja kita kalahin sekali pukul, apalagi yang kecil ya. Easy, terlalu easy guys. Oke, kita langsung saja ke garis finish. Let's go. Dan ya, kita dapat round. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Gak ada guys, video-video baru aku mau closing kayak gitu terus, tapi sepertinya ini hari terakhir aku upload konten.